Loh, supaya Allah. Dia tengok berapa tebal. Ini bahagian yang aku tak nampak. Macam mana? Macam mana? Tebal. Pernah tak kau orang bayangkan macam mana nak keluarkan dua barang tanpa menggunakan tapak gajah? Saya tak, Aru buat seorang je, dibantu dengan orang rumah, tolong alihkan jack je tadi kat bawah. Video tu kau orang boleh tengok dekat Salasia Mat Sarif, dia punya Facebook ada live dekat sana ya. Injin ni dalam keadaan yang sangat-sangat kotor kan. Jadi Aru tak boleh nak buat terus. Aru terpaksa tembak water jet dulu lah. Sebab apa Aru tak letak sabun kan? Tujuan dia, dia masih ada minyak-minyak lagi. Dia kena tembak water air. Tembak kita nak tangankan yang tebal-tebal ni dulu. Yang lipis-lipis ni tak apalah. Memang ada lagi balance-balance. Susah nak tanggal kalau pakai air tanpa dibantu dengan kimia ke sabun kan. Tapi yang bagus dia, sebab Aru bukannya nak cuci dia betul-betul kan, Aru cuma nak buang dia punya taik-taik ni je, nak bagi ringan sikit sebab tadi terlalu banyak sangat taik. Penuh dia, hitam dia kat sini, gearbox ni tadi penuh dia punya ni, nampak ni taik hitam ni semua ni, taik-taik minyak ni, taik-taik minyak bercampur dengan tanah kan. Tujuan dia tembak air terus tanpa pakai sabun, sebabnya tak adalah karat berlaku. Itu aja kan. Sebab dia masih ada minyak lagi kat sini. Minyak masih melekat lagi. Kalau dia kering pun, insyaAllah karat dia tak melekat. Dia tak melekat dengan kuat lah berbanding kalau dia bersih dengan cuci dengan cantik betul. Karat lebih kuat melekat kan. Dia tujuan dia. Sebab ni Aru nak overhaul lah ni. Buka dia dua-dua. Cuci segala lubang minyak hitam tu. Lubang minyak hitam yang tak naik tu kan. Aru nak kena tanggal lah. Aru punya ni sub bawah ni pun nak kena tanggal kan. Bukanlah setakat dia bunyi lalat tu, bukan sebab minyak dia dah keluar kan. Keras tu sebab ni lah. Minyak sentiasa kering kan. Kadang-kadang kering, orang tak perasan. Orang topak minyak gearbox kan. Tak pun, dia tunggu masa baru topak kan. Jadi minyak gearbox tu ada harapan dia kering, dia tak mencukupi menyebabkan getah-getah kat dalam keras. Minyak tu dia keluar kat sini tadi. Penuh dia minyak dia kat sini. Minyak gearbox. Kemudian minyak daripada Flyby pun ada juga. Minyak ni lah turun daripada sini. Minyak oil sini dah bocor dah sikit. Tapi tak kuat lah, yang sebelah ni tak kuat. Yang sebelah sini yang kuat. Yang gearbox ni kuat. Itu yang habis banjir ni kat sini ni. Ni. Yang banjir tu Aru pun tak faham juga lah macam mana boleh berlaku. Mungkin head punya pasal lah. Head punya atas ni. Kat sini kalau tengok ni, penuh bertaik ni kat depan ni. Kan? Dia ada bocor dekat head dia. Yang hitam dia bocor, keluar. Kemudian dia melimpah kat sini pun ada kat sikit-sikit ni. Habis semua, berketul-ketul. Buat sekejap lah tadi, water jet tadi. Sejam juga lah. Setengah jam bukan sejam. Setengah jam juga lah. Jet bagi keluar tembak. Tembak bagi clear kan dulu. Supaya senang dapat kerja. Tengok berapa tebal lah. Ni bahagian yang Aru tak nampak ni. Tebal. Itu sajalah. Nanti kita buka satu-satu. Aru share satu-satu. Okey. Okey, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada jangan terkejut tau. Abang tak marah kita pun. Masa suruh tutup video tadi. Tutup video tadi nak suruh dia lepaskan jet kat bawah tu. Kan? Dia pegang telefon macam mana dia nak target jet bawah tu. Kita duduk tahan je kan. Masak lah duduk tahan je. Benda bukan ringan 50 kilo. Kan? Tengok. Jadi selesai dah lah. Yang sukanya dekat enjin tadi je. Sebelah je. Yang sebelah ni dah senang lah. Sebelah bahagian. Tu dah turun. Bahagian gearbox ni. Gearbox ni yang sebetulnya. Dia berat ke? Tapi bila ditanggalkan dia punya komputer tu. Komputer dia kan? Teng! Tu nama top komputer. Top komputer tu berat tu. Macam tu satu hal berat. Lepas tu dia ada minyak. Minyak apa? Minyak gearbox tu kat dalam.
kain tu. Tinggallah gearbox. Gearbox kan ada. Gearbox berat-berat jugaklah gearbox tu ni kan. Bukan berat ini kan. Agak-agak 50 kilo lah. Berat dia. Boleh turun lah. Tak ada masalah lah. Ha. Selesailah kerja tu. Tu boleh buat overhaul lah dulu ni. Dah tak jadi hal dah lah. Baik, jemping pun dah kosong. Nah. Ya. Macam, dengar orang rumah aje buat kerja. Yeah. Tengok kemah kita orang habis dia ada ribut. Tolong kita kan. Tolong buat. Buat kat cek lah. Tadi suspend, babe. Ingatkan kenapa lah. Rupanya ada batu-batu dekat-dekat. Apa bang nama benda ni? Ha? Ni benda ni namanya. Apa nama dia ni? Ha? Ni. Tu. Blok. Ha. Ada batu-batu dekat-dekat bawah dia. Puas lah tarik-tarik-tarik tu. Ya abang suruh tutup tu. Tutup kata dia. Keluar dia. Sebab apa? Sebab dia pakai pin kasar kat dalam ni. Kalau Aru paksa keluar, gigi gearbox kat dalam boleh rosak. Sikit pun dah. Benda ni kan, dia ada ring kan. Dia pin dia ni kan. Pin dia biasa dah size macam ni dah. Jangan sekali-sekali modify pin ni ataupun kepak-kepak dia kan. Kepak dia bagi lagi besar kan. Bila kepak, bila jadi lagi besar, dia jadi sukar nak lepaskan. Ni kira nasib baik lah ni sebab nak overhaul sekali gearbox kan. Boleh lah lepaskan sekali pin dia tu daripada sebelah dalam kan. Tapi kalau nak ambil sebelah luar, nak tuil, memang tak boleh. Haru tak berani nak tuil. Haru dah tuil pakai steel rubber tadi. Dia ada macam ada spring. Ada spring, oh tak boleh lah. Bermaksud pin dia, dia dah terbuka kat dalam tu. Tak tahulah pomel punya kerja ni. Janganlah buat kerja macam ni, tolonglah. Kesian dekat owner. Kesian juga dekat pomel nak buat kerja tau. Ha, macam Arum je wujud nak overhaul dia punya gearbox. Kalau tak overhaul dia punya gearbox ni, kes owner nak tukar ni je, getah je kan. Getah punya pasal je drasyau. Ataupun nak tukar drasyau kan. Pin ni punya pasal, dia sangkut kat dalam, pecah ke apa ke dah. Gearbox jadi hal. Gigi dia kat dalam, efek. Nanti sikit korang pomeng kat luar. Jaga-jaga ni, pin ni. Jangan suka-suka modify pin ni. Tolong. Dia dah keadaan asal macam tu saja. Jangan otot-otot. Kalau otot-otot memang susah. Ni memang tak boleh nak tuir dah daripada sebelah luar. Haru tempat sini lah. Buka ambil daripada sebelah dalam. Tepik balik dia punya pin dia, baru boleh tolak dia. Kalau nak paksa ambil pada bahagian luar, memang tak dapat. Ini pasal ni. Dah menyusahkan orang kan. Kalau yang sebelah sini tahan lagi, dia banyak ruang kerja. Sebelah sini tak banyak ruang kerja, sempit. Kalau sebelah dalam sana. Itu aja lah. Yang Haru. Yang selebihnya nanti Haru upload dalam YouTube lah. Korang tengok lah macam mana Haru servis kedua-dua ni. Kereta ni asal dia nak buat top overhaul je. Tapi dia dah melalut jadi gearbox sampai ke sana kan. Tunjuk perasan je lah kan. Kalau tak perasan tu, habis lah. Nampak macam mana. Orang tak bawa kena buat lah. Ni bukti dia lah, tengok. Tengok. Dekat sini pun, dia dah ada keluar minyak. Nampak? Getah kat sini dah ada masalah. Oksi kat sini. Oksi sini dah ada masalah. Dan oksi ni pun ada masalah kat. Sebab tu minyak gearbox dah turun. Bukan takat minyak gearbox je turun kat sini. Minyak pada flyway. Tengok ni belakang ni. Ni. Di belakang ni dia ada satu oksi. Belakang ni oksi flyway pun dah ada bocor sikit. Minyak hitam dah lalu dah kat sini. Dia dah banjir dah dalam ni. Minyak gearbox dengan minyak hitam. Dua-dua kena banjir. Jadi osi sini nak kena tukar. Osi sana pun nak kena tukar juga. Tips nak lepaskan gearbox. Korang kalau nak lepas gearbox, pastikan korang lepaskan 3 skru ni dulu. Lepaskan 3 skru ni dulu pada bawah. Baru korang boleh tuir. Kalau korang tak lepaskan ni, siap lah. Komputer melekat lagi kat sini. Lepas tu satu penyakit lah korang nak ni. Nak lepaskan komputer punya daripada skru ni. Dia jadi susah. Kalau pada mula dia
dia ada kat sini, kau orang buat kerja senang. Nah, kemudian yang ini, yang ini pun susah kan nak keluar ke tu. Ini. Yang ni pastikan cari soket yang betul-betul cun-cun dia nak buat keluar ni. Yang tak cun tak boleh buat keluar benda ni ya. Itu aja lah. Selebihnya nanti kita jumpa dalam YouTube lah. Aku akan cerita haru pun penat dah. Aku nak semayang suhu dah ni kan. Suhu pun dah. Dah nak ujung dah. Kan? Okey lah. Yang selebihnya cakap dengan Sal lah. Okey. Itu saja lah. Nanti apa-apa tengok dekat Haru Jepun channel, okey? Okey, bye. Assalamualaikum.